Tiga yang mau saya jelaskan. Jadi PKS dan PKB, saya kira kita punya kesamaan yang sama untuk ke depan mencari capres-cawapres yang memiliki tiga kriteria. Yang pertama adalah memiliki capacity to win. Jadi kemampuan untuk memenangkan pertarungan ke depan. Yang kedua adalah capacity to govern. Jadi capres yang kira-kira bisa menyelesaikan persoalan bangsa. Dan yang ketiga yang paling penting adalah capres-cawapres yang bisa menyatukan seluruh komponen bangsa. Nah, tentu ini akan dibicarakan. Saya kira salah satu pilihannya Caimin, misalnya ada tokoh di PKB ada Caimin, di PKS misalnya di internal kami ada Dr. Salim misalnya yang saat ini ditokohkan. Saya kira ini tentu akan dihitung secara matang bagaimana nanti kans tadi kapasitas untuk menangnya seperti apa, elektabilitasnya ke depan seperti apa. Yang paling penting adalah tiga kriteria ini. Medcom.id, a part of Media Group Network.